Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama channel YouTube Blind Project. Channel YouTube paling blind se-Indonesia Raya. Di video kali ini kita akan ngobrol bersama teman-teman para YouTuber ya, yang apa istilahnya? Baru mulai. Pemula. Hah? Enggak enak, ada yang mulai pemula, enggak enak. Pokoknya yang baru mau terjun lah istilahnya. Paut terjun ke perjujupan. Jadi enggak bisa masang kita-kita. Nah, kalau ini dari ini ada Mr. Gigi ini dari DW Channel. DW garis bawah channel. Kemudian di sebelahnya itu ada LTV CS. LTV spasi CS ya. Ini yang dirasakan apa Pak kendalanya Pak untuk ngawali Pak? Kendalanya ngatur jadwal Mas. Katanya aku tuh konsisten. Oh iya. Satu kali gak bisa konsisten Mas Ian. Karena ada pekerjaan utama. Kan untuk bagi-bagi berkah kalau YouTube kan menyalurkan bakat. Apa kontennya Pak? Tentang apa Pak? Keseharian wong desa dirangkum dalam situasi komedi. Oh, alias sitkom ya. Ha, nggih. Situasi komedi. Nyoba. Tapi konsisten kira-kira ini di bidang persitkoman apa? Insya Allah tergantung sang kameramen. Oh iya. Kale direktur penulis skenarionya orang satu. Satu. Ya namanya DW Channel, Pak. Jadi di garap ini. Ya. Saya kaku ya. Dengar pe kamera Pak, sorry Pak. Sudah berapa breakernya Pak? Itu disembunyikan ada ini. Sembunyikan. Ya, kurang lebih sekitar 120 lah. Baru 1 bulan ya? Oke. Nah, itu sudah progres yang cukup baik sebenarnya. 1 bulan sudah bisa 100 lebih itu. Keren. Yang penting konsisten tadi hasilnya. Untuk Bapak LTVCS sendiri apa Pak? Kendalanya apa Pak? Kendalanya tidak jauh beda dengan Mas DW Channel. DW Channel ya? Oke. Apa Pak? Ngatur waktu untuk kontennya, apa yang mau dikonten. Terus kita masih belum bisa konsisten untuk suatu langkah kedepannya apa yang mau difokuskan. Sebenarnya gampang hasilnya Pak. Bismillah. Yang penting ide nemu terus lah bismillah. Yang penting direkam, diupload gitu aja dulu sementara. Maksudnya konsisten upload dulu. Oh gitu. Okay. Iya, yang penting tidak melanggar pedoman komunitas gitu. Saya dulu juga sama gitu. Jadi wis pokok upload lah sembarang. Isine iki lain project ini tahu campur. Tapi alhamdulillah ya iku mang ditempuh pirang tahun silver play button. Silver play button ini 4 tahun lah pokoknya. Mulai konsisten ngisi itu 2017-2018 setelah resign alias tidak bekerja, jadi banyak waktu untuk ngisi sih tak mau beri kan. Terus kontennya tahu campur Pak, jadi enak enggak harus nyari bahan, pokoknya ada sikat, ada sikat. Saya tepak ya. Jadi ya wes jujur-jujuran lah. Oke, yang subscribe itu mungkin ya berarti nggak usah ambisi, nggak usah Pak subscribe ya. Mas yuk. Kalau waktunya rezekinya meledos, satu video pun bisa sampai 300 ribu subscriber bisa. Tapi ya harusnya itu video yang meledos itu yang diteruskan sebenarnya. Kalau punya saya kan yang sapi itu harusnya ya konsisten konten sapi, tapi waktunya ini yang sibuk. Melu bakul karena ada pekerjaan lain di rumah sebagai tukang ojek panganan itu. Selain masalah konsisten apa Pak? Edit-edit gimana? Kalau edit-edit ada Master Maman. Duh, enteng enggak, maksudnya kendalanya apa? Bingung kari takong. Sama kendalanya enggak ya? Punya PC Mas. Iya modal HP. Nanti 3G-nya ini gampang nyenggolnya. Ini LTVJS ini juga sering YouTuber, bertakon lah. YouTuber HP. Jadi jangan sampai apa ya?
sarana-prasarana ini dijadikan alasan untuk kita tidak berkarya gitu loh. Maksudnya ngenteni kamera api, ngenteni gimbal ya. Jadi penontonku mohon dimaklumi sih ya. Iya lek ndang tuku. Jadi semua itu memang butuh proses gitu loh. Channel besar-besar pun dulu awalnya juga mungkin lewat HP kamera satu ya. Itu HP kentang itu yang istilahnya belum HD. Resolusinya mungkin sebanyak semutnya. Sama aja semua butuh proses. Cuman kadang-kadang orang sekarang memang apa ya, pingin jadi YouTuber itu mindsetnya itu uang, jadi gersa-gersu. Bahkan sering ini pak apa ya, kejebak lah tuku subscriber apa jantayang paket subscribe. Ternyata ujung-ujungnya setor duit bawa gak oleh perkataan soyo soyo didelak 6 bulan dilihat 6 bulan ini nih mas tak berarti ya aku gak konsisten mas. Sebenarnya kalau mau kompak juga enak sebenarnya punya grup misalkan nah, itu yang 1000 orang gitu gantian harus nonton iya gantian gitu untuk awal-awal aja sebenarnya tuh kalau sudah monetize sebenarnya subscriber ini penting-penting nggak penting sebenarnya yang penting itu yang nonton gitu ya. Percuma subscriber banyak tapi nggak pernah nonton kan percuma. YouTube sendiri sekarang mulai ini agak ketat diseleksi kadang untuk akun-akun yang jarang aktif alias abal-abal itu sudah dicuti. Jadi misalkan akun hanya dipakai untuk subscribe lihat setelah itu tidak pernah aktif itu biasanya akan dihapus oleh YouTube. Ini baru orang ulang ya, sakulan mas ya? Satu bulan ya. Iku wong-wong kepethuk aku malah senyum-senyum kaku dak karuan paling yeah. Gila kan. Nanti dilihat sendiri teman-teman di Dewi Channel itu dari Mas Gigi ini berperan jadi sembarang lah. Jadi wong wedok, jadi bapak, jadi emak. Saya salah satu penggemar Dewi Channel. Ya. Buyu-buyu Dewi ya kan. Ngono bareng soalnya. Ya itu tadi pokoknya intinya diniati titip file aja. Kalau channel saya pertama dulu malah kebenet permanen mulai 2009 buatnya. Terus karena salah guru. Iya karena salah guru setelah menetes kebenet permanen. Tapi enaknya saya sudah dapat pin adsen dan emailnya itu tetap bisa digunakan. Jadi nggak perlu minta adsen lagi. Begitu yang main project ini tembus tinggal menghubungkan ke adsen yang lama gitu. Kalau dulu mudah 10.000 subscriber itu sudah bisa menetes dulu sebelum 2017. Kemudian karena membludaknya YouTuber akhirnya YouTube apa? Baru. Ya bikin peraturan baru. Sejarahnya seperti itu mungkin teman-teman pemula belum tahu ya. Jadi sejarahnya ada 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang dalam setahun terakhir itu gara-gara meludaknya YouTuber. Apalagi setelah pandemi tuh artis-artis turun gunung YouTuber kafe. Jadi YouTuber semua. Ya karena memang YouTube ini pionir dalam menghasilkan uang di platform digital. Jadi seperti itu aja teman-teman. Intinya ya tetap konsisten. Salam nang Mas Bara. Iya siapa itu pak? Singonten terkeliwat. Oh iya iya. Jadi ada satu mendaya kontennya hanya ya bawa rokok, bawa HP itu pinggir jalan ya. Sehari bisa untuk seminggu kontennya. Setia penyabar menunggu mobil lewat ya. Oke, terima kasih teman-teman dari LDVCS dan DW Channel. Semoga bisa konsisten dan amin. Semangat tembus nanti masalah uang itu bonus. Oke. Penting titip video. Titip video wis dilihati ibadah. Daripada disimpan di memori HP kadang rusak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.